Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, informasi berikutnya dari sektor penerbangan Indonesia, di mana Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 resmi merger menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports. Mergernya dua pengelola bandara terbesar di Indonesia ini diyakini akan menjadikan bandara-bandara di bawah Injourney Group lebih sehat dan menguntungkan. PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney telah resmi menggabungkan Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports pada Kamis 28 Desember 2023. Adapun Injourney Airports dan PT Integrasi Aviasi Solusi atau Injourney Aviation Services akan menjadi subholding Injourney Group yang merupakan langkah transformasi di industri aviasi dan kebandar udaraan. Direktur Utama Injourney, Doni Oskaria, mengatakan dengan adanya penggabungan tersebut, Injourney Airports akan berada di urutan kelima pengelola bandara terbesar di dunia dengan 172 juta penumpang per tahunnya. Jumlah ini mengalahkan operator bandara lain seperti Vinci Airports asal Prancis atau GMR Airports asal India. Dirut Injourney menyatakan dalam beberapa tahun ke depan, Injourney Airports akan menjadi pengelola bandara terbesar ketiga di dunia. Pembentukan Injourney Airports pun akan menjadikan bandara-bandara di bawah Injourney Group lebih sehat dan menguntungkan. Lebih lanjut, pembentukan Injourney Airports diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga wisatawan akan mendapatkan kesan serta pengalaman yang sama saat berada di seluruh bandara di Indonesia melalui standarisasi sistem operasi dan kebijakan. Dengan memberikan pengalaman yang lebih baik dan merata di seluruh bandara serta penataan pada seluruh lini sektor pariwisata, Injourney meyakini potensi untuk mendatangkan wisatawan akan lebih terbuka lebar. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, mengawali tahun 2024, sektor aviasi ataupun penerbangan menjadi ulasan kita di hari ini. Dan kita tahu Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 telah resmi merger dalam naungan PT Angkasa Pura Indonesia. AP1 dan AP2 digabung menjadi Injourney Airport sebagai terobosan besar dalam kebandar udaraan. Ya, terkait hal ini, pemirsa, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan penggabungan tersebut dapat memperkuat pengelolaan bandara di tanah air. Ia menyampaikan kehadiran Injourney Airports dan juga Injourney Aviation Services sebagai subholding Injourney Group merupakan terobosan besar dalam sektor industri aviasi dan juga kebandar udaraan Indonesia. Menteri BUMN menyebut hal ini bentuk adaptif dari BUMN dalam menghadapi perubahan zaman. Adapun transformasi di sektor pengelolaan bandara menjadi keharusan dalam mengoptimalkan potensi sektor ekonomi, pariwisata, hingga logistik Indonesia. Lebih lanjut, yang terpenting, pemirsa, integrasi antara dua pengelola bandara di Indonesia ini harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan dengan adanya standarisasi sistem operasi dan kebijakan yang sama. Sementara itu, pemirsa, aksi merger ataupun penggabungan Angkasa Pura dan 2 ini dinilai menjadi strategi untuk menarik investor untuk bisa berpartisipasi dalam industri aviasi di Indonesia. Hal tersebut pun sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seperti yang telah kami rangkum dalam informasi berikut ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi langkah penggabungan atau merger yang dilakukan Menteri BUMN terhadap Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2. Kedua perusahaan plat merah pengelola bandara itu resmi menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports. Menteri Perhubungan yakin langkah sinergi melalui aksi merger akan membuat Angkasa Pura lebih efisien. Selain itu, dirinya menilai proses merger Angkasa Pura 1 dan 2 merupakan langkah strategis untuk menarik investor. Pasalnya, Angkasa Pura Indonesia disebut bakal menjadi suatu perusahaan besar yang menarik untuk pasar. Lebih lanjut, Menhub sepakat dengan konsep clustering yang diusung Erick Thohir pada perusahaan BUMN. Dengan mengelompokkan perusahaan di sektor industri sejenis, Menteri Perhubungan percaya akan tercipta efisiensi, sinergi, dan kolaborasi yang menciptakan suatu kekuatan baru. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, terkait merger Angkasa Pura 1 dan juga Angkasa Pura 2, ini ada pendapat ataupun pandangan dari Associate Director BUMN Research Group Lembaga Manajemen FEB UI, Toto Pranoto, yang menilai penggabungan Angkasa Pura adalah langkah yang positif. Seperti halnya PT Pelindo, pemirsa, merger operator bandara diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi. Ya, di sisi lain terbentuknya entitas PT Angkasa Pura Indonesia juga dapat meningkatkan daya tawar operator bandara nasional di mata para investor. Alhasil, Angkasa Pura akan semakin mudah untuk mendapatkan pendanaan. Sementara itu, Direktur Eksekutif BUMN Institute Ahmad Yunus setuju atas penggabungan Angkasa Pura sebab membagi pengelola bandara berdasarkan wilayah sudah seharusnya dievaluasi. Ia menilai usaha merger ini tidak meleburkan AP1 dan 2, melainkan mendirikan satu perusahaan baru bernama PT Angkasa Pura Indonesia. Dan pemirsa, terkait merger, Injourney Airport secara total akan melayani hingga 172 juta penumpang per tahun. Injourney Airport juga akan berada di urutan ketiga perusahaan pengelola bandara terbesar di dunia, berada di atas Vinci Airports Prancis dan juga GMR Group India. Dan kita tahu ini menjadi salah satu strategi untuk kemudian menarik pendanaan ataupun investor untuk bisa berpartisipasi dalam industri aviasi Indonesia. Seperti sebelumnya, Menhub sudah menawarkan Bandara Kertajati untuk bisa menjadi salah satu bagian investasi kepada Arab Saudi. Dan mungkin ini akan dilanjutkan ke bandara-bandara lainnya. Ya, sementara itu pemirsa, jika kita berbicara soal dunia aviasi ataupun dunia penerbangan, seperti kita ketahui pada libur panjang di akhir tahun kemarin ramai menjadi sorotan. Ini terkait macet parahnya jalan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang bahkan harus memaksa para wisatawan atau penumpang berjalan kaki ke bandara. Ya, di tengah sorotan tersebut ternyata ada salah satu rilis dari L-Help yang menyatakan 3 bandara Indonesia masuk dalam daftar terburuk di dunia. Lantas seperti apa peringkat bandara Indonesia versi L-Help? Berikut informasinya. Di tengah ramainya sorotan publik terhadap kemacetan total yang terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada libur panjang akhir tahun, ternyata sebanyak 3 bandara di Indonesia termasuk ke dalam 10 besar terbawah dalam pemeringkatan bandara terbaik di dunia 2023 versi Lembaga Konsumen Penerbangan AirHelp. Dalam laporan Global Airport Ranking AirHelp, sebanyak 194 bandara diikutsertakan dalam pemeringkatan ini. Ketiga bandara Indonesia yang masuk 10 besar terbawah tersebut adalah Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin yang berada di peringkat 194 atau di peringkat paling buncit. Sementara ada Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar pada urutan ke-189 dan Bandara Halim Perdana Kusuma di peringkat 185. Sementara itu bandara terbaik di dunia versi AirHelp adalah Bandara Internasional Muscat dengan total skor 8,54. Bandara yang berlokasi di Oman itu tercatat memiliki nilai ketepatan waktu 8,4 dengan opini pelanggan 8,7 dan nilai food and shop sebesar 8,9. Menyusul di belakangnya adalah Bandara Internasional Recife Guararapes Gilberto Freire di Brasil dengan total skor 8,49. Bandara tersebut memiliki nilai OTP 8,5 dengan skor opini pelanggan 8,4 dan ketersediaan makanan dan toko sebesar 8,7. Sebagai informasi dalam pemeringkatan tersebut, AirHelp menggunakan 3 indikator utama yaitu tingkat ketepatan waktu atau on-time performance, opini pelanggan atau customer opinion, dan ketersediaan toko dan makanan atau food and shops. Ketiga indikator tadi akan menentukan skor akhir dalam pemeringkatan bandara-bandara di dunia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait pemeringkatan, ini AirHelp menggunakan 3 indikator utama yaitu tingkat ketepatan waktu atau on-time performance, opini pelanggan dan juga ketersediaan toko dan makanan. Ketiga indikator tersebutlah yang nantinya akan menentukan skor akhir dari bandara-bandara di dunia. Ya, dalam laporan AirHelp, Bandara Syamsuddin Nur memiliki nilai OTP 5,2 dengan opini pelanggan 8,2 dan indikator food and shop sebesar 8, sehingga skor akhir adalah 6,39. Sementara itu, Bandara Ngurah Rai tercatat memiliki skor ketepatan waktu 5,5 dengan opini pelanggan senilai 7,9 serta ketersediaan toko dan makanan 8,3. Dengan demikian, skor akhirnya adalah 6,55. Selanjutnya, Bandara Halim Perdana Kusuma yang memiliki skor OTP yang tidak berbeda jauh, yakni 5,7,
Kemudian skor opini pelanggan 8 dan ketersediaan toko dan makanan 8,1. Sehingga skor akhirnya adalah 6,63. Dan menanggapi laporan itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini menjamin akan adanya perbaikan kualitas dari bandara-bandara tersebut. Namun di sisi lain, pemirsa, Angkasa Pura 1 buka suara terkait hasil survei AirHelp yang menempatkan Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai salah satu dari 10 bandara terburuk di dunia. Pihak Angkasa Pura 1 pun meragukan metode survei yang digunakan oleh lembaga tersebut. Terlebih selama ini hanya 2 lembaga survei yang selama ini dijadikan rujukan, yakni Airports Council International atau ACI dan Skytrax dan juga INAKA. Meski demikian, ini tentunya sudah seharusnya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di industri penerbangan untuk terus berbenah dalam memastikan peningkatan kualitas layanan. Karena demi kenyamanan, terutama bagi pengguna jasa di industri transportasi udara. Dan pada akhirnya ini pun bisa menjadi katalis positif bagi pergerakan wisatawan di Indonesia. Dan kita harapkan ini akan semakin membaik dan terus mengalami peningkatan untuk sektor aviasi Indonesia, terutama dari kualitas layanan di berbagai bandara yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.